Dan Bapak orang Bandung. Orang apa? Hong Kong. Orang Hong Kong. Iya. Masa orang Hong Kong? Bapak ini dari tadi ngomong orang Hong Kong. Dan kita temukan banyak sekali mainan pesawat ini sama bapaknya nih. Nah, nih. Kok, eh? Bapak agamanya apa, Pak? Orang Hong Kong. Orang Hong Kong. Bapak ini dari tadi ngomong orang Hong Kong. Dan kita temukan banyak sekali mainan pesawat ini sama bapaknya nih. Nah, nih. Pak, uangnya tak hitung ya. Nanti tak kembalikan. Iya. Duh. Ini beli, Bapak beli. Beli berapa? Oh, mahal. Mahal. Sebentar. Kita orang Makassar. Bukan. Kok bahasanya kenapa pakai mimi? Apa? Di Eropa. Wah, sekarang Eropa. Orang Hong Kong. Tadi orang Hong Kong. Jadi Bapak ini nih, pesawatnya dia punya pesawat 4. Punya pesawat nih, helikopter. Pesawat 2. Pak, sambil ngobrol saya bersihin, Pak ya. Rumahnya mana? Mana ada rumahnya? Rumahnya mana? Ya, rumahnya lah. Ke sini mau kemana? Sono. Ke sono mana? Namanya Bapak siapa? Robert. Namanya Bapak siapa? Mr. Robert. Robert, ayo kita ngobrol sana yuk. Ah, di tempatnya Mas tadi aja. Ayo. Ini kak orangnya. Iya, di. Ada. Mana nggak gimbal gini rambutnya? Mas, saya coba ngobrol situ boleh ya? Bapak namanya siapa? Robert. Robert. Ya. Mau kemana ini? Ya sini ngobrol dulu sini sama saya. Nah. Apa tadi kesini ngapain Mas? Tidur sini tadi lah. Oh tidur sini ya sudah. Tidur dulu. Kasih minum kok malah pergi. Coba lihat kakinya. Tak bersihin ya, dibersihin ya. Coba, ya. Coba itu diturunkan. Bapak orang Bandung. Orang apa? Hong Kong. Orang Hong Kong. Iya. Masa orang Hong Kong? Iya. Coba ini kakinya sini, ya. Tak bersihin dulu. Ini bapak mau ikut sama saya nggak? Kemana? Duh, pulang dong, bapak nggak kepengen pulang. Rumahnya mana? Baru saya di sana mamanya. Di mana mamanya? Di mana? Alfamart. Kemarin kan bapak saya lihat di Babat. Kemarin saya lihat bapak di Babat. Di Alfamart mana? Terus? Ya saya cari. Ini beneran saya cari bapak ini tadi. Saya cari bapak ini hampir 4 hari karena kita dapat informasi ada seorang bapak bawa barang bekas keliling. Kemarin saya cari di pasar mana itu Agro enggak ketemu, pasar bapak enggak ketemu. Terus tak kemarin ada informasi bapaknya kita temukan di daerah Telanak ke timur. Akhirnya ketemu hari ini. Bapak, aslinya orang mana kita? Orang Hong Kong. Orang Hong Kong, saya ajak bahasa Hong Kong ya. Saya ajak ngomong bahasa Hong Kong ya. Bisa? Bisa enggak saya ajak bahasa Hong Kong? Jenengmu sapa? Bahasa Hong Kong kan aja. Jenengmu sapa? Iya, Lho kok kagak tahu lah gimana sih? Katanya sambil dibersihin, Dik. Mannya, Dik. Ini bawa apa ini, Pak? Saya boleh lihat? Saya boleh lihat enggak? Kenapa? Enggak, coba lihat. Coba, Bapak. Saya kok kita ajak ngobrol dulu ayo. Bu, kukunya hitam-hitamnya. Ini bawa apa ini? Ini bawa apa? Saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu yang kira-kira enggak dipakai kita tinggal. Apa ini, Pak? Lihat ya. Iya. Ini benang. Kamera agak maju aja biar tahu dia bapaknya ini bawa apa. Ini benang buat apa, Pak?
Buat ini seperti ini terbang. Oh. Tertarik karena kalau terbang jauh sekali. Saya mau nanya nih. Jadi bapak ini kok selalu bawa pesawat coba sebentar Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya pesawat ini. Masa? Pak, bapak dulu cita-citanya kepengen jadi pilot. Oh bukan, rektek. Hah? Terbang. Bapak kenapa kok suka dengan pesawat? Terbang. Oh, ada baterainya di. Ini kok ada baterainya dikasih dari mana, Bang? Bukan baterai soalnya. Tuh, baterai ini. Apa? Ini baterai masih. Pak. Sampai dulu pilot. Terbang. Ya, oh bapaknya dulu seorang pilot. Iya. Dulu pilot pesawat apa sampean? Terbang. Terbang. Dulu bapak kerja jadi pilot apa, Pak? Penerbang mas ini. Iya penerbang, maksudnya bukan pilot tapi penerbang. Penerbang sama pilot itu sama. Jadi bapak ini benar-benar mungkin kan ya? Astronot, penerbang. Penerbang apa dulu bapak? Terbang tuh. Pelukis juga, Pak. Masa? Enggak. Coba dimainkan, Pak. Kayak apa kalau terbang? Terus kalau ditarik? Kalau terbang terus, ya entah kemana, makanya pakai ini. Oh, jadi? Tali benang. Oh, dikasih benang? Tali, pakai tali benang. Nah, bisa nyambungkan. Dikasih tali, Mas, pakai benang, terus ditarik begini. Iya, kalau jauh sekali, tuh. Oh. Bapak orang mana coba saya tanya? Bapak aslinya orang mana? Orang Hong Kong saya. Mah. Orang Hong Kong. Iya. Terus kenapa kok ada di Indonesia? Di Indonesia. Helikopter, guys. Duh. Iya, ini bapak ini obsesinya obsesinya pesawat semua nih, nih. Coba, ini saya lepasin, Pak, ya. Bukan, guys. Tuh, punya Batman. Oh, ini baterainya. Masya Allah. Lihat ya. Bapak punya anak? Punya anak enggak, Pak? Mana ada anaknya juga. Mana ada anaknya? Bapak agamanya apa? Wah, enggak. Oh, ditanyain kok. Eh? Bapak agamanya apa, Pak? Orang Hong Kong. Orang Hong Kong? Bapak ini dari tadi ngomong orang Hong Kong. Dan kita temukan banyak sekali mainan pesawat ini sama bapaknya nih. Nah, nih. Pak, uangnya tak hitung ya, nanti tak kembalikan. Iya. Duh. Ini beli, bapak beli. Beli berapa? Oh, mahal. Mahal. Sebentar. Kita orang Makassar. Bukan. Kok bahasanya kenapa pakai mimi? Apa? Di Eropa. Wah, sekarang Eropa. Orang Hong Kong. Tadi orang Hong Kong. Jadi bapak ini nih, pesawatnya dia punya pesawat 4. Punya pesawat nih, helikopter. Pesawat 2. Pak, sambil ngobrol saya bersihin, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mau saya bersihin, Pak, ya? Iya, ini kukunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Adi, yang dicari yang ini memang orangnya? Iya. Ini sih nggak gimbal, rambutnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak? Cukup? Iya. Bapak ini bisa, berarti bisa diajak komunikasi. Pak, punya saudara nggak bapak di sini? Nggak ada saudara? Mas Arif, dari sini, Mas. Biar lebih jelas, ya. Dari situ, ya.
Ini tadi tidurnya tadi siang, Mas. Tidurnya tadi siang. Tapi enggak marah-marah ya? Enggak. Iya, tadi tidur saya datang terus bangun itu, Mas. Oh, gitu. Kasih minum itu terus malah pergi. Bapak, kenapa beli-beli begitu? Kenapa? Buat apa? Buat oleh-oleh anaknya? Terbang. Buat terbang? Terbang. Mau pulang kemana bapaknya? Hongkong. Ke Hongkong? Tadi bilang Eropa. Nih, pokoknya. Mandi di mana ya? Ada... Di mana ada? Bawa mobil. Mobilnya ada berapa itu? Mobilnya ada pesawat. Pesawatnya 1 2 3 4. Jadinya 3. Bapak udah makan, Pak? Udah makan? Udah. Namanya tadi siapa namanya? Robert. Bapak namanya siapa? Robert. Bapak ini namanya Robert. Robert, Pak, ya? Robert. Robert. Nama bapaknya siapa, Pak? Nama ibu, nama bapak. Masih ingat gak? Enggak ingat. Pak, ini namanya apa ini? Coba, bapak tahu gak ini namanya apa ini? Airbus. Keren nih, bisa ngomong. Kalau ini? Helikopter. Ini apa namanya? Helikopter. Iya. Ini apa namanya? Ini juga penerbang. Ini penerbang juga? Iya. Kalau ini? Kalau ini apa ini? Oh... apa ini? Saya malah nggak tahu. Oh, ini bisa jadi dua. Nah, robot nih. Kalau ini apa nih, Pak? Mobil. Mobil, warna apa? Warna putih. Kalau ini? Iya, juga mobil. Mobil apa namanya? Sport. Mobil sport. Motor. Ker. Ker. Masa orang Hong Kong beneran sih? Bapak orang Hong Kong beneran? Ya orang Hong Kong sono atuh. Kok sono atuh? Ya. Iya. Duh, ini apa ini, Dik? Ini pemancar. Pesawat itu pemancar. Pemancar. Hati. Sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa, bapak orang Hong Kong, orang apa, kita bantuin, Pak, ya. Bapak udah makan belum? Udah makan. Bapak enggak bawa KTP, Pak? Bawahnya tak taruh sini, ya. Masukin semua aja, Dik. Main-mainannya semua jangan diambil. Masukin biar buat bapaknya. Bapak, coba dibuka tasnya. Isi apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Tasnya perempuan. Coba saya bukain. Sini, Bapak lihat. Bapak ini beli loh. Ini iya, ini ada uangnya juga. Ini ada uangnya juga. Nanti masukin lagi ya. Bapak ini terobsesi dengan pesawat ini. Ini bapak ini bawa mainan pesawat tempur semua. Wow, ini mobil mewah-mewah ini bapak ini. Ini coba kita akan cek. Mas, uang kita taruh sini ya. Iya. Ini ya.
Bapak ini apa namanya? Kalkulator. Kalkulator. Coba, Bapak, Bapak pegang. 10. Nah, kali 100. Ya. Nih ya, benar-benar pinter loh. 10 kali 100 sama dengan. Nah. Seri ini kan 1000, Pak. 1000 dikurangi dikurangi. Betul kan? 500. Ada berapa? Bener enggak? Udah kan pintar. Pak, ini HP masih bisa dipakai komunikasi. Bapak teleponan sama siapa? Ini HP, silakan. Bisa enggak ya? Ini HP-nya Bapak nih. Ini ya. Nah, ini HP-nya Bapak. Namun kita belum tahu nih ini menunya. Siapa tahu? Mohon maaf ya, siapa tahu di sini ada percakapan keluarganya. Oh, kosong. Oh, sebentar. Harus ini ya. Bentar, kok ada sayang banget ya? Oh, alah, tak kira ini. Oh, ini cuma anu. Apa namanya? Pesan-pesan dari anu ya. Pesan-pesan dari anu. Bapak, kita masukin lagi. Sini, Pak. Ini apa nih, Pak? Cermin. Ini? Cermin juga. Ini cermin juga? Iya. Bapak buat apa? Pakai cermin. Emang biasa pakai bedak begini? Iya. Biasa? Iya. Aku masuk ke sini ya. Ini mainannya jadiin satu aja, Dik. Oh, Bapak ini baru beli HP loh. Bapak uang dari mana? Cari uang. Cari uangnya kayak apa? Oh, cari uang lah. Caranya cari uang kayak apa? Cari uang, ya ada uangnya. Bukan, cari uangnya ngamen. Minta? Iya, tidak juga, Mas. Ada cari uang lah. Iya, cari uangnya kayak apa caranya? Wah, itulah cari uang. Sambil minta atau sambil ngamen? Kalau bukan peminta, cari uang ada uangnya. Kasih. Oh, Bapak ini kalau nyarung ada uangnya, kalau ada, minta. Oh, gitu. Ya, ya. Siap, Kapten. Saya bersihin. Ini anu, Dik. Ini casnya si Bapak nih. Tak sini, Pak ya. Iya. Masukin sini, Pak ya. Iya. Yang enggak dipakai. Ini masih anu. Pak, ini saya masukin sini ya. Iya. Sini ya. Iya. Pak, ini apa ini? Obat. Buat apa? Obat sakit kepala. Bodrek. Bapaknya paham bener. Obat sakit kepala dia minum bodrek. Mana alat potongnya, Dik? Saya potong, Pak ya. Pak, ini di copot ini. Dik, minta pamit ke masnya, Dik. Boleh enggak? Hah? Enggak, coba sini. Mas, boleh numpang mandi enggak, Mas ya? Gitu, numpang mandi aja. Boleh? Boleh. Pak, duduk sini, Pak. Biar enggak kotor, Bapak duduk sini. Ya, kakinya selonjor, Pak. Ya, kakinya selonjor, duduk yang bagus ya. Dambelnya dulu, tengah jeng. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nggak pengen pulang, Pak? Pulang. Ya nggak tahu Bapak rumahnya mana? Pak, uangnya tak terus ini ya? Iya. Ini, Pak. Andre-nya.
tak potong rambutnya. Mengaku orang mana? Hong Kong. Bener atau enggak kita enggak tahu. Namun yang jelas bapak ini unik. Uniknya dia bawa mainan, yang mana mainan ini kebanyakan pesawat. Ya, dan bapak ini pegang duit. Dia bapak ini beli mainan di pinggir jalan, saya tanya. Nari uangnya gimana, Pak? Minta. Ini Mbak ya. Terapi ini ya. Mau kan? Mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ker iya. Ker kan? Iya. Oh iya. Seger Pak? Iya. Sudah berapa lama enggak mandi? 2 bulan. Sudah 1 bulan? Ayo berdiri. Sudah berapa lama nggak mandi? Sebulan? Mau pulang ke Hong Kong ini? Iya. Coba nah, Bill. Masa orang Hong Kong sih? Bapak orang Hong Kong mana? Lagi itu. Stop, jangan dilepas. Ambil satu timba dulu, Dik. Bapaknya tak ajak ke sana, tak lepas celananya. Ya. Sini, Pak. Ya, Bapak sini. Bismillah. Manis nih jeruknya. Iya. Iya kan? Manis. Enggak, Bapak. Bapak ikut sama saya di mobil ya. Iya. Mau? Mau ya? Iya. Dik, masukin ke mobil, Dik. Mas, saya terima kasih ya. Tak ajaknya ya. Mas, matur suwun tenan lho ya. Nggih, Pak, sami-sami. Ayo. Nama. Pak Robert ya. Oh iya. Mas namanya siapa nih? Mas Hari. Sahabat Purnomo belajar baik, ini tadi kita enggak sengaja
kita sudah nyari si bapak ini hampir 5 hari. Terus ini tadi kita sisir ke arah Lamongan, alhamdulillah ketemu di rumahnya Mas Hari. Jadi si bapak ini tadi tidur, sama Mas Hari dibangunkan, dikasih minum sama dikasih jeruk. Namun bapaknya kabur. Malah pergi. Nah, kita akan coba, mudah-mudahan si bapak ketemu alamatnya di mana, rumahnya siapa. Sementara sebelum ketemu, biar tinggal sama saya ya. Mohon bantuannya untuk komen atau untuk share video ini, mudah-mudahan yang kita lakukan, kita nge-share ke orang lain, mudah-mudahan ada yang mengenal si bapaknya ya. Dukung terus kegiatan kami, promo belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih ya. Iya, Pak.